Situasi tidak kondusif nampaknya memang sudah menjadi langganan posisi militan Ukraina. Di arah Artemovsk, tepatnya di lubang persembunyian tentara Ukraina, terlihat porak-poranda. Hal itu terjadi lagi dan lagi imbas dari serangan tentara bayaran Rusia. Dalam rekaman tidak ditunjukkan seperti apa aksi penyerangan itu berlangsung, namun dapat disaksikan sejumlah mayat tentara Ukraina yang tewas bergelimpangan. Kondisi tersebut sudah cukup menjadi bukti ganasnya serangan militer Rusia kali ini. Video yang diunggah pada Kamis 27 April 2023 ini menuai beragam komentar dari warganet. Rusia melaporkan 412 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.861 UAV, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 640 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 188.410 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-427.